Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sugi Channel. Ini lihat lagi video lagi cara melukis di kapal dengan pakai cat yang bagus. Ini komposisinya, catnya dia pakai warna merah sama hitam. Jadi Dan begini. Dia punya skill melukis di kapal kayak gini ceritanya. Skill melukis di kapal. Enggak menjar sang dan bololo sia rio lian. Padahal ya dia peluan dia. Kita mau orang YouTube 2 juta 1 bulan iwahi mau natari mami rekor nah. Lagi tinggal ayo maksimal dah dua. Mau makai tu mesin alat tu misotin. Ini mereknya merek Apian. Komposisinya ini semua ada semua warna di sini, jadi bebas kita memilih warna apa bagus di kapal. Kalau catnya cat, catnya warna apa begini keren ini. Kayak gimana bisa menyala di situ catnya gitulah dia pakai. Kasih warna juga cerah dan juga bersih. Dia punya cara melukis atau melenter tulis nama bersih. Dia punya dia pakai training kapal. Ini sudah lagi dia punya ikan tuna fix. Ikan tuna bersihkan dulu baru kita cek, baru kita lenter. Sudah itu baru dia ambil apa, ambil sekitarnya untuk ditulis di situ jaraknya dan lurusnya ke sana. Thank you.
cara untuk antaranya saja. Kalau tulis dia punya apa namanya nama, dia tidak pakai ini langsung cat, dia pakai ini hanya jarak-jaraknya saja dia pakai mistar supaya bisa bersih lagi dan rapi. Jadi dia pakai mistar, boleh saja langsung cat, tapi gitu bersih juga, tapi ini harus pakai skill dewa dulu, diongin. Begini saja kotak-kotak saja. Kotak-kotak saja. Pemarannya nih taman nanti apa mau cile? Oh tidak sih pemaran. Begitulah caranya, dia cuma pakai itu saja cep dan tidak di apa namanya, cuma dihafal saja namanya, hanya dikasih lurus pakai instar saja turun, jadi tulis urutan nama-namanya atau apanya, dia langsung cep dia pakai, melukis lenternya, dia tidak ada bentuk-bentuk apa, mau jadi apa di situ, mau jadi huruf apa. Tak ingat kita rawan lentak di depan itu. Di bintang di sesat tarir. Oke, sampai di sini dulu. Video kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.